Satu, dua, tiga. Mantap. Aduh, ibu-ibu ini senang sekali naik di atap mobil ya. Ini kebiasaan kami pergi ke pasar naik di atap mobil. Mantap, teman-teman. Ayo. Biarin, yang penting aku jualan. Telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Eh, sini, sini. Aduh, siapa itu ya? Aku. Seperti suara anak-anak. Iya, memang aku anak-anak, aku rekan Upin. Kamu ngapain dengan, aduh, ada kantong sampah, Upin. Kamu mau buang sampah ya? Iya, tapi tidak ada mobil nih untuk buang sampah. Aku takut nanti kotaku jadi kotor. Oh, begitu kah? Iya, Ultraman, aku beli telur dong. Kamu mau beli telur apa? Aku mau beli telur dinosaurus. Tidak ada, tidak ada. Yang ada cuma telur ayam, telur bebek, telur puyuh, Upin. Ya, aku beli telur bebek ya. Berapa? 5, 5. Oke, yang ini. Oke, tidak usah bayar, Upin. Kenapa? Gak, gratis aja, Upin. Terima kasih kalau begitu, Ultraman. Ribut. Iya. Oke, kalau begitu waktunya aku jualan lagi. Aduh, bantu dong buang sampah. Hah? Aduh, kalau begitu kita buang sampah pakai mobil aja, Upin. Iya, pakai mobil apa? Aku punya mobil. Di mana? Di situ. Ayo, ayo. Di sini, sini, Upin. Ini aku punya mobil truk sampah yang sudah rusak, Upin. Waduh, kalau rusak bagaimana caranya buang sampah, Ultraman? Gampang, Upin. Aku sudah modifikasi nih menggunakan mobil off-road. Mana, Pak Ultraman? Di situ, aku mau lihat. Aduh, keren, keren. Ayo kita coba. Iya. Mobil ini juga bisa terbang, Upin. Aduh, kalau begitu ayo dong, cepat kita buang sampah. Iya. Buang sampah dan buang telur liar rusak-rusak ya. Iya. Oke. Neng brem 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 brem. Oke, kita coba ngebut ya. Mobil ini juga bisa ngebut, Upin. Ayo dong, kita coba. Iya. Wah, tapi kita tidak lihat jalan, guys. Waduh, hati-hati dong, Ultraman. Tenang, Upin. Ini kan mobilku. Iya, tapi hati-hati dong. Oke. Kita buang sampah di mana, Upin? Aku tahu, di sebelah kanan aja. Sebelah kanan berarti di sini ya. Iya, ayo ngebut lagi. Oke, kita ngebut lagi, teman-teman. Tapi Ultraman, kita buang sampah di situ aja. Di mana? Di sini. Oke. Wah, ternyata di sini tempat buang sampah ya. Iya. Oke, kita buang sampah di sini. Kita maju, maju mundur, maju mundur. Oke, mantap. Kita langsung mobilnya langsung terbuang, Upin. Mantap itu, mantap. Kenapa kamu bilang mantap? Itu kan mobil rusak. Oh iya, betul sekali sih. Aduh, ada apa ini? Aduh, ada gangster. Iya, gangster. Ada gangster nih. Woi, kamu harus ditangkap. Aduh. Bagaimana, Upin? Langsung ngebut aja. Karena ada gangster ngejar kita nih. Iya. Aduh. Kita jatuh di rel kereta api nih, Upin. Berbahaya. Cepat minggir. Ada kereta api mau lewat tuh. Iya. Neng. Waduh. Tapi ini tempat apa ya? Ayo, sepertinya ini tempat bagus untuk jualan telur, Upin. Iya. Tapi di sini orangnya suka telur dinosaurus semua. Hah? Memang di sini orang atau monster ya? Orang sih, tapi mereka suka makan telur dinosaurus. Aduh, ada barongsai. Barongan, Upin. Asik, kita nonton barongan. Oke, bagaimana kalau kita uji coba kekuatan barongan ini, Upin? Iya, uji coba aja. Iya, kita uji coba ya. Iya dong. Oke, kita semprot dulu. Supaya harum. Oke, kita semprot supaya harum. Ini parfum, Bapak. Mantap. Aduh, harum sekali. Aku kasih semuanya ini. Semuanya aku kasih parfum supaya harum. Aduh, semuanya bau ketek semua nih. Gara-gara seharian main barongan. Iya, terima kasih. Sudah kasih parfum. Ultraman. Ya, Upin, ada apa? Itu, ada ibu-ibu mau pergi ke pasar numpang di mobil kita. Wah, siapa itu ya? Namaku Ibu Ayah Susanti, namaku Ibu Meme. Oh, dua orang ibu-ibu nih. Iya, kasihan. Ayo antar, Ultraman. Iya, ayo kita antar ke pasar. Kasihan ibu-ibu ini. Iya, Papa. Ayo, Papa Ultraman, kita antar ibu-ibu ini ke pasar. Oke. Siapa juga mau ikut?
Tidak ada. Oke. Ibu ini aja ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Aduh, ibu-ibu ini senang sekali naik di atap mobil ya. Ini kebiasaan kami pergi ke pasar naik di atap mobil. Mantap, teman-teman. Ayo kita bawa ibu-ibu ke pasar ya. Aduh, tapi kenapa ibu-ibu tiba menghilang, Uben? Ibu-ibunya langsung lompat. Waduh, katanya mau ikut ke pasar. Kalau begitu kita aja pergi ke pasar. Ya, kita pergi ke pasar beli sapi, beli ayam, dan beli bebek ya. Supaya kita dapat telur bebek yang banyak. Iya, Bapak Ultraman. Oke. Tapi bagaimana dengan mobil kita nih? Sepertinya rusak. Waduh, jangan sampai rusak. Iya, jangan sampai rusak ya. 1, 2, 3. Wih, terbang lagi, Upin. Mantap, yuk, gas pul. Ya, gas pul. Ya, kita sudah nyampe pasar nih. Halo, Bapak. Ya, aku, antar aku dong. Tapi kami mau belanja di pasar nih. Kebetulan sudah sampai pasar, kami mau beli sapi, anak bebek, anak domba. Waduh, tapi bagaimana nih? Aku mau pergi ke mall. Tangkut antar aku dong. Nanti ya. Turun dulu. Iya. Wah, siapa ini ya? Bapak pedagang telur ya? Iya. Mana telurnya? Sudah habis. Waduh, mana ya pedagang bebek? Bebek. Mana pedagang bebek ya? Di sini pedagang bebek. Bebek habis, ayam habis, domba habis. Waduh, semuanya habis, Upin. Waduh, ini gara-gara kita terlambat pergi ke pasar, Ultraman. Iya.